Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ussalatu wa salamun ala sayyidil mursalin al-fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa salafuna salih. Niat Nabi Haji seperti niatna para ulama salafus salih. Hadirin para santri jemaatul rahimahullah. Di tengah-tengah guyuran hujan yang melanda wilayah Kabupaten Rawang dan Bekasi, banyak para santri anu pada SMS, WA, limahna para kekajian, termasuk al-alim al-alama amal kiri kebikin santri kekajian untuk lokasi beliau, padahal limah pagi dalam dirinya. Mudah-mudahan para jemaah, para santri mau kena hujan, asuh hujan kekajian limah, jadi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu min fadli. Lakat berkata jama'atan khutbu ilat bisabi wal usrin amin bagi ala walina ta'alu ma'antakun atau kesahalu al-duni sihada ibu ahsaru ajala kalau ini fakir tam yizun dan tam yizun bisab'in wa syri kami lapat sakin wa isri wa kaluhu ala ibu fa'lu mabir bin ma'i wa fa'iduhu lalu tifa'i lebih ibu a'idun bayi ila fadlin wa ila fadlin wa jumlah dan dijumlah ibu sifat dan sifat lain lain kaya wa qaluhu lalu di pengandikannya di ibu sa'id wa lima ta'ayu bihadbul alim kalawat kabuan uhum alim al-istidhaniyah a'anta fa'anta hada. Jadi mari alim, a'anta, fa'anta, apakah kamu yang mengerjakan ini? A'anta dua kali. Ya nahu kata setiap alim, itu tidak hura ketika mandi. Apa hakul jar huruf jar, alama ada kasih huruf nah, al-isidham yang tidak pakai isidhamnya. Berapa mengerti apa hakul alifiyah, membuat alifiyah. Al-isidhamnya. Orkon karena beda akan bainah hingga pantai lima, wabain akan dia akan hingga pantai yang dia lima. Sangatnya karena lain yang lima. Begitu. Wa ta'allamu dalam ta'allam itu mubtada untuk akhar, mubtada untuk akhar. Jadi benar, mubtada dibandingkan. Ya. Jadi mubtada dibandingkan. Khobar dibandingkan. Khobar mukadam mukadam muakhar jika tidak dibaik itu. Khobar mukadam mukadam muakhar. Ayolah ta'alukul ilmi. Tegasnya wa ta'alukul ilmi ilai syaitu. Alam ta'ala pangan sepasir kita lihat alam mukadam mukadam ta'alukul. Qalu ahsaru ajhala.
Lil qadri laqe. Betul ya? Lil qadar. Lintangun bariklah bertakun al-mukadar kami tarikakan al-wakai kami nyata jawaban dari Tuhan bisa dimari bisa rukas tajir berwintilah kata-kata laman mustahilah rohura ilah bahu'alilah ikari ketim ma'ahu datim masyayihi dekarotihi naran wa nuran hasilah fayadiru wajuhu kalbi binuril jalim وَيَسِرُوا مَجْمُوبُ طَبَعِنِ زَعِلَا فَتَسِرُوا أَهْلًا أَلِّ الْمُشَهَدَةِ الَّذِي يَنِعَدُ عُزْمَ فَسِرُوا تَأَهْلَا بسم الله الرحمن الرحيم لَا تَبْقُمْ أَصْلَاةَ مَعَ الْجَمَعَةِ تَتَبْ تُرْبِي سُسُرُ كِلُوبَرْبَيْنْ جَلِبَنْ مَعَيْ لَا تَبْقُمْ أَصْلَاةَ مَعَ الْجَمَعَةِ Ula asok tinggalkan sholat berjamaah. Ya juga sampai dengan masjidna Kanjeng Rasul waktu-waktu la sholata lidaril masjid illa fil masjid. La sholata lidaril masjid tersempurna sholatna jalani itu imahna dengan ke masjid tapi sholatna di imah jadi lakuna yang sempurna wailahna sholatna di masjid ayah kalimah musyadiyah no masuk masjid dininya kalimah lain masjid nunggelengna tapi masjid dirinya adalah sujud. Duh, rupa-rupa tafsiran. Ya, tafsirannya rupa-rupa. Tapi ulama mengarah bahwa ini maksud masjid dirinya adalah masjid makna asli. Sehingga kalimatnya la sholata. La yutasah, sholatasah. Sholatnya tapi kurang sempurna. Harap berimah ayah masjid, tapi sholatnya diimah baik. Kecuali emang kurang sholatnya, emang hiber. Kemana sih tanah ke masjid hiber lima sholatnya di muka? Dan kali yang mulai sholat di muka, bantul pangkat ke masjid, manehna jam 11 sangkat teh ka Mekah batur balik Jumat manehna balik teu cocok tah sebab jamna ge beda rupanya teh jamaah haji ada 4 jam di dieu geus beres Jumat tapi di ditu mah masih waktu duha beres asar di dieu kakara di ditu salat Jumat. Nah, iya, sholat berjamaah dia perlu gegerok. Gegeroknya artinya kebejaan waktu na sholat. Mentang ayah bayi azan. Hari tadi nama azan teh. Encana aja ketika Rasul diperintahkan sholat. Sehingga dina kitab Nurul Yakin kitab politik bae urang ngaji nang ngaji pahun lah lain ngaji anu geus sarjana SMP SMA komo S1 urang mah kelas pahun deh lah kitab ngaji Nurul Yakin gitu dina kitab Nurul Yakin Rasul musyawarah sareng saha sareng para sahabat musyawarahna kumaha. Saudara-saudara Rasul, wahai para sahabat, bagaimana cara untuk memberitahu waktu sholat? Bisa ya dalam waktu di sawah,
air jalan langgur kebon, air jalan langgur berdagang, mending gue ini beda aja. Mari bersama ayat Rasul, ya Rasul, pun bisa menaikkan bendera. Naikkan bendera, ya. Sebab dalam ayat naik bendera berarti waktu sholat. Musades bersatu itu. Jangan bersijen, aku kumaha lamun waktu sare. Magrib isya subuh bendera kumaha ningalina bendera. Akhirnya ayah Rasul legas boleh bersatu di bendera. Enggak bakal kayu lah api unggun. Asal waktu sholat enggak bakal kayu. Lah waktu sholat kebakar kayu. Cepru sidir tidak setuju kalau saya enggak bakal ini mah terlupa dengan sholat. Macam-macam Rasul sholat ayah itu. Nama-nama apa sinadir? Haram usai. Haram usai. Anu nang gitu deh, di luhur, lonceng. Bila setuju akhirnya, nah namun musyawarah buntut deh nang kada. Deklok. Musyawarah buntut tidak mendapatkan sesuatu. Beralih, kengku mahi sukan deh tuhan di Rasul. Begitu mahi sukan. Ayah ini sahabat mimpi. Mimpi kemana? Mimpi kena ayah jalani pakai jubah dengan kokong. Kokong. Ingatlah kokongnya di desa-desa dijadikan alat komunikasi. Lalu untuk apa ini? Ingin mengambilkan waktu sholat. Kemana kita buat pokok? Oh, lalu mengambilkan waktu sholat. Kurang pada pokok. Pakai naon? Azan. Kemana azan teh? Artinya azan teh kebejaan. Kemana azan? Diburukan tak azan? Gina impian teh. Subhanallah. Diburukan azan. Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Gorengnya udah sekitar jam 3. Menjelang subuh datang. Eta nu mimpi ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Abdi mimpi pikir kebedaan waktu sholat adalah azan. Wah azan. Allahu Akbar dan seterusnya. Oh, saya wayahna panggil Bilal. Siapa Bilal? Bilal adalah orang hitam, budak, tapi suaranya bagus. Kos Ustaz Ucek lah, suaranya ayah hitam namanya itu. Naik ada. Cuman cekanjeng Rasul wayahna lamun sholat subuh ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. Ieu kayu tanda jadi dia kan. Wa man syahida as-subha fakaanna maqoma lailatan. Awas, urang padukeun ya. Cek dia diandapna
Padahal menjelma salat isya man syahida al isya'a pakaanna maqoma nisfal lail. Jalmi anu salat isya berjamaah sarua leungeun salat satengah peuting. Sarua leungeun salat setengah peuting. Terus wa man syahida as-subha jalmi anu salat subuh berjamaah. Pakaanna maqoma lailata maka eta jalma sarua leungeun salat sapeuting jeput. Menang teu urang bohong. Lamun tah salat subuh ngobrol di pinggir warung bari ngopi, luh ya Allah, kuring mah salat subuh tinggal-tinggal. Hebat amat. Eta bisa kitu rahasia kumaha? Ulah hayang nyaho rahasia. Mah salat subuh baru jamaah sarua leungit saperti. Urang paduka. Azan anu lima waktu cuma subuh beda. Assalatu khairum minan naum. Lamun diurang. Tapi lamun dipegang, dipendekkeun assalatu khairum minan naum. Gitu. Lamun dipegang. Ketika kulit nanya kunaon sih di bekaman naum, langsung supaya kaget cenah sarena. Jadi kudu sare supaya kaget. Atuh mun lamun kaget, diundang anu dililakeun ge teu undang-undang. Kalau mendekat, naum gitu. Nah, begitu asalatul khairu minan naum dibedakan. Dan begitu azan kabe para sahabat di mana masing-masing kaget. Ya Allah, api ngimpi ke situ. Ya Allah, api ngimpi ke situ. Akhirnya pada lapor. Ya Rasul, api ngimpi seperti itu. Ya Allah, ya Rasul, api ngimpi. Kabe sahabat ngimpi. Maka ditetapkanlah di baginda Rasul untuk memanggil merenya waktu sholat adalah azan. Sehingga punya keistimewaan jami anu azan muazin muazin genep tahun minimal genep tahun jasadna utuh moal tersentuh kucacing. Pokoknya jasadna utuh bakal sakit terus-terusan. Jadi mengurang jasadna yang utuh pek azan. Dan namun arek azan kudu nempuh heula suara urang. Kadengena ku batu geunah bante. Ulangan gowok we azan. Azan. Itu suaranya bagus, bahkan pahalana pan gede-gedena dibandingkeun jeung imam. Imam sholat pahalana jeung muazin gedean keneh muazin. Nah, saur Kanjeng Rasul wayahna palembah azan subuh ditambahan ake as-salatu khairu minan naum. Tahu tidak artinya? Loban salah arti ya teteh. Lamun ngartikan secara bahasa kukur. Kade. Awas. Lamun ngartikan secara bahasa kukur. As-salatu khairu minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Aku ngarang sholat yang lebih baik daripada tidur. Nggak lamun diartikan secara harfiah gitu. Kumaha tuh? Iya perlu digali ku alat. Naon alatna jurumiah pasangkeun. Tengar dia jurumiah ngap-ngapan. Diasupan imritih ngap-ngapan kene baik. Diasupan alfiah angkat tangan. Asup mantek. Kakarak dirinya jawab mantek. As-salatu khairum minan naum. Artinya as-salatu ba'dan naum khairun min salati qoblan naum. Tamas. Lamun dina pikir mah al-qiyam li iradati shalah khairun minan naum. Ya dina pikir ya. Al-qiyam li iradati shalah natungna hudangna sare, hudang sare. Karena tujuan arek ngalaksanakeun salat lebih baik daripada tidur. Masih kene ka hati ulah bodoh. Tapi ketika digali ku ilmu manteng, as-salatu khairum minan naum, as-salatu ba'dan naum khairum
sholat sanggis nasare aglam sare dipening hudang subuh sholat subuh bahasanya sholat subuh berarti as-sholat kubak dan naum sholat anu sanggis nasare berarti buka kurung sholat subuh khairun minas sholati obrakamu lebih bagus dibandang sholat samime sare mana anu samime sare zuhur asar maghrib isya samime zuhur tersare samime asar tersare samime maghrib tersare samime isya tersare secara aglamiyahna adapun jalmi anu hiji saluran sare mah eta mah teu dihukuman secara aglamiyah sare dipenting haruda oh di dieu mah rame nya lamun subuh teh berjamaahna loba berarti teu sare oh di dieu mah geuning subuh saeutik oh sarare lamun zuhur teu aya kaitana sarare kene ieu jalma teu aya asal sarare kene ieu jalma teu aya maka sholat sanggeus sare leuwih bagus dibanding sholat samime sare. Eta artina as-sholatu khairum minan naum. Seperti orang anu mimpin tahlil kan ieu. Anu mimpin tahlil kudu nyaho dalil. Dalil dibuka dina tafsirana. Seperti tadi Abdul Makmur tu ada wadabiyu Nabi Qadli La ilaha illallah terus tak? Hanyut? Ba atau hanyut? Maujud atau hanyut? Makmur nu dua masa perlu pakai ilmu hanyut ba La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Hayyun bak. Hayyun Allah yang maha hidup bakit yang tetap selamanya. Terkudu di ilmuwan. Nuka dua. La ilaha illallah. Hayyun ma'bud. Terkudu di ilmuwan. Hayyun Allah hidup al-ma'bud nu disembah. Napa lebah hayun maujud diartikan hayun maujud secara harfiah kubur dari makna. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hayun yang mahiru maujud anu diwujudkan. Anu diwujudkan dan anu diayakan sahaja ayakan. Maka lamun diartikan secara harfiah maujud nu diayakeun kufur kudu kumaha atuh is'arul wujud ai is'arul wujud hayyun maujud ai is'arul wujud karasa ayana Allah lain Allah diayakeun lamun ma'bud Allah disembah ma'bud Allah tetep kalau maujud kan isi bakul, tak bisa al-maujud anu diayakeun. Tapi lamun palbah meja al-maujud anu diayakeun. Tapi palbah ma'bud Allah lain anu diayakeun. Tapi is'arul wujud anu kalasak ayana Allah. Kami merasakan ayana Allah. Ngan lamun keur sehat kadang ngarasakeun ayana Allah. Palbah gering ka kadang. Tidak Allah. Kalau Allah kalau ingat kesehatan masukkan di Allah terima kasih aku diberi sehat. Entah. Ya. Lomba-lomba duit ya Allah, hatur nuhun lomba duit. Entah. Tapi kalau bangkeri ya Allah, yang esensial duit mesti tak karena tak Allah. Paling bagus sebab bejat Allah, paling kering tak karena ke bejat Allah. Ya Allah ya Allah apa salahku sehingga paling ini goreng. Itu kalau bantu goreng-goreng bisa datang ke Allah lu bagus banget gitu kan omas jelma bukan masalah datang ke Ustaz saya beres masalah kan kita babi nyadari oh ya Allah Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Pari Abdi
itu ketemu negeri baik. Benda cahaya itu. Aku lagi mencahai paling mah disemprot di area api banyakin. Kakak Mustade, lampu cahaya di kamu Mustade paling adalah para rejo pokok yang bagus. Karena lampu dia paling bagus sih. Tapi ada mawa ada dua alun mah. Atau ayah kita paling ngomong dua alun ya, atau mana doa? Wah, bus mana doa nih guys? Cahaya di keluar luar kecil di keluar luar kami. Dengan ke nengis panen di panen pecah klik dari mah problem itu entah sepanen teh perlu bersuruh jawah dari ampura ya kemarin teh hilap udah pakai mayor iu beak insya Allah panen harum tol kan gitu teh ya nggak sepanen teh ingat teh subhanallah ayat tuh gitu mualaya di urama ya insya Allah mualaya ngaku ayat satu tempat tidur bidadari na 4000 bidadari 4000 jalan makan lomba keren 4000 bidadari itu tempat tidurnya segerik banget tempat tidurnya segerik rumah iya berarti kosrun azimahnya bangunannya segerik rumah nah sampai itu kalau Madinah tanfil Madinah di Madinah terjalan kemudian ditanya ke kandung Rasul kila ya Rasulullah liman hadza eta anu tempat tidur diriungku 4000 bidadari liman hadza kersaha kersaha ya gedung-gedung anu mewah anu loba bidadarina jadi siga nu nyaheun kaum ada persetra ka bidadari eta mantap diomongkeun aya bidadari lain kue lain es lain sangu ya, tapi nu diomongkeun bidadari jawabna liman sallallahu liman shala as-salatal khamsi fil jamaah ieu adalah pitempatan jalmi anu selalu salat berjamaah lima waktu jadi setiap salat berjamaah setiap sholat berjamaah maka hadiah nangke diasupkan ke hiji gedung dina eta gedung ayah bangunan di eta bangunan ayah 4000 tempat tidur satu tempat tidurna dikelilingi ku 4000 bidadari tapi teh basir kabar gembira ka urang ngan dijejelan kitu ge anjeun bae hese terus di mejaan lamun tiba di mejaan satu kali sholat 27 kali lipat ah kita manggis kelas des biasa bahkan tiba lagi loba sesawatan eling eling umat umat eling eling ya loba itu eling eling umat umat eling eling kita berjamaah sehingga kanjeng Rasul diberi gambaran tanu sholat berjamaah teh kitu kaayaanna pahalana sangat tahsa sangat tahsa pahalana sholat berjamaah nah mungkin ketika berjamaah aya aturan kada iya iya aturan-aturan di masyarakat setiap berjamaah aya imam aya makmum imamna adalah al-afqah jalmi nu ngerti agama anu pake karesep ku jalmi ulah ngajadikeun imam nu pake kasebab ku masyarakat man amma qauman wa hum lahu karihun lam yasil sholatuhu ila uzunaini awas lamun aya hiji jalmi ngimaman sholat kemudian ieu jamaahna teu resepkeun ka eta imam maka sholatna moal ngaliwat ka ceuli artina sholatna moal sampai ka Allah dengan bahasa lain
Salat di imaman ku jelema nu teu pake karesep ku kaumna. Salatna moal tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat sah. Awas, kada berbeda teh. Salat sah tapi teu ditampi. Kan rugi bareng urang. Sah. Tidak ada masalah lamun jalmi anu tukang ngasupkeun digawe mah. Oh, tidak ada masalah dalam persyaratan ini, tidak ada masalah. Iya. Tapi tadi tarima, ya kurang tadi tarima. Ya kumaha aja aing bae teu aing tadi tarima, tadi tarima. Apakah kurang persyaratan? Semua persyaratan lengkap. Tuh, karena temake. Maka imam lupa kekerasan minimal 50% kaluhur resep meta imam. Kurang di 50%, maka sholat wali tarima. Lu rugi kabehan. Kumaha? Saya kali di permasalahan jiwa, kita lagi mau mana? Kalau bisa begitu nanyakan di mana saya di? Ketika imam saya di, kan imam mahsur, kudu di musyawarahkan. Ketika di musyawarahkan, kata imam daim ke daim kudu nerima ketika emang ayah ini. Jadi sebelnya lain sebelku sama benci jeung sajabana, tapi sebel karena Allah. Aya perilaku anu nyelam di eta imam. Nu kadua. Hiji imamna kudu aqoh, paham ilmu fikih. Kumaha lamun dia paham, dia paham, dia paham. Paham kabeh. Al-Qur'anna kumaha? Al-Qur'anna sami. Sami, 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 sami. Warokna kumah, keaplikana kumah. Terus ditinjau dari sisi agama. Saya bisa itu ditanya deh. Lalu sarwa kaya baik. Mukimnah la'an sahab. Sarwa kaya baik. Boga salaki, boga pemajikan apa itu? Tiangan boga pemajikan hilang. Semua kena baik, itu dua, menangkan dua. Sebab lawi husu etan. Gitu kan? Sampai ke pengharana ditilai. Subhanallah. Kumala mau nanya imam. Imam, imaman. Wafi waro'ihi ulama munditukangna ayam ulama. Maka seluruh jamaah rugi sampai yaumil kiamah. Ini yang kita biasa dilibat. Dina kita pilihan iman, hati-hati milih iman. Mantap, umuh jolma kumpul, milih naon, milih rakyat tau. Rakyat lain dipilih, tapi imam dipilih. Sekitu deh, imam ngurus, ngurus desa, ngurus umat. Ia ngurus nganterkan ke Allah, kita pun terpilih imam. Nah, logika anak kudu dipakai. Ia tiba ngurus jalan cai, ngurus jalan raya, ngurus jalma nu pasea, ngurus randa aya sabaraha, anu layang pake jeung teu layang pake. Dicatet ku amil. Eta tiba ngurus ka situ bae. Dipilih atuh komo jalma nu arek nganterkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Logikana sakadina. Ku bener-bener waro wirahi. Nah, jaga perilaku nah, lain ke imam kumpul di luar ge kudu dijaga. Lain berarti ke imam kumpul di luar kumpulan tetep di luar pake etika na, adab na. Sebab geus diangkat dari imam. Geus diangkat dari imam dijaga perilaku na ge bisa jabat. Rugi lamun di imaman ku jalma anu bodoh. Nah baliknya ya ayo nak. Kehusuannya kumaha. Iya imamnya gak sehebat. Imamnya gak sehebat. Sampai dijelaskan di kitab Dawson. Imam memang pintar. Penilaian awdai ku Allah. Supaya menang nilai yang berlipat ganda. Ditinggalin. Imamna khusyuk kepada hatena. Nanti ditinggali tanah umat. Nampak tinggi imam.
begitu ditinggali imamnya dari seseriannya sholat teh. Sholat dari seserian, sholat dari ingatka, macam-macam. Nah ketika imamnya terhusuk, maka Allah berpaling ke seluruh jamaah. Sudah ayat jamaah terhusuk. Ditinggal jamaah, kami jamaahnya seserian. Sebab sholatnya kami para rakyat kaos ayat bacaan. Ayat bacaan muradan, ayat bacaan cek, gal, nah macam-macam ya. Tak khusyuk, maka terakhir anu dipilih ku Allah ya. Hiji imam, imam terhusuk kehusuan jamaah, kehusuan jamaah raya, maka kerapihan barisan, keragaman barisan, rapihna barisan dinilai. Ia itu terakhir, lebih-lebih ia itu khusus diampura, ia Allah diampura. Rapi apa itu? Sholatnya bihalan imam apa itu? Sholat bihalan imam itu? Imam can sujud, manenang nggak sujud. Imam can hudang, manenang nggak sudang. Iya, ngaruksak. Ngaruksak kakabehan, lain ngaruksak kesolongan. Tapi ngaruksak kakabehan. Sehingga dijelaskan di nahi kita, lamun ayah jami sholat berjamaah, ngangkat hudang, hudang ruku, hudang sujud bihalaan imam, maka itu jelema ke di akhirat sirah diganti menjadi sirah imam. Segitu sholat, segitu sholat. Tapi bihalaan imam, hudang bihalaan imam, baik. Mantak imam, maaf, kudunya hadiri ulang. Imam sujud maca subhanallah 11 kali. Subhanallah. Itu kan calon imam itu. Harusnya. Mantak. Anu umum bae tilok lah gitu nya. Lamun imam tarawih ya biasa rata-rata cek Ustaz Rabia mah sekali dua kali ya Allahu akbar. Alhamdulillah, imam nak, waduh, ala bisa ditinggalkan. Itu ya, tinggalkan. Kata Kanjeng Rasul pernah ngomelan dari anu imaman lila, sampai ditanya, Anda akan merusak agama? Merusak agama kumaha ya Rasulullah? Ya makmum teh rupa-rupa. Ayo nu keperluan anu, keperluan anu, keperluan anu. Tidak aku baca Quran mari setengah Quran, kecuali memang geus hasil musyawarah. Gitu ya. Kurang masuk ke Mekah emang sholat tak itu. Sholat tak itu, sholat tarawih di jam 9 ke jam 3. Ya. Disimpulin sholat tarawih di jam 9 ke jam 3. Masya Allah jam 9 sampai jam 11 kasok. Masuk ke jam 3, jam 1 sampai jam 3. Sholat. Ngan arek kumaha teu meunang imam. Imam na 3 makmumna hiji. Diwitu imam na 3. 10 rokaat ganti imam, 10 rokaat makmum nama ya tak kene. Atau makmum kene. Nah hari ini kene. Itu ketika ditanya ke mas orang-orang Arab, apa ngaran supir bisnis walaupun antar kota antar provinsi kan penumpang nama ya tak kene, supir nama ganti. Masya Allah, itu kan ada mana nama? Untuk nuntutan itu naon, ganti. Itu ya. Kan urang sampai jam 3. Jam 3 kan arah sahur. Jam 4 kudu datang deui buat salat subuh. Nah, iya keuntungan-keuntungan salat berjamaah yang begitu dahsyat sampai disinggung ku Kanjeng Rasul, ku para ulama, fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ini lamun anjeun ngagampangkeun kana pahala salat berjamaah. Wa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ini lamun anjeun ngagampangkeun kana pahala salat berjamaah ay fadilatul jamaah fa ayu faidatin laka fi thalabil ilmi atuh naon gunana anjeun ngagampangkeun ilmu lamun ieu pahala nu sabegitu dahsyat anjeun teu aing ngarasakeun. Sampai tekan di Rasul, kalau umat tahu pahala sholat subuh berjamaah, maka pasti bakal esok cara datang. Tapi bisa lempang esok datang. Kalau lamun sholat, kurang ayam sholat, ayam buka haji ya.
haji. Muka haji teh pada tahu gak ya? Haji ada. Muka haji teh pada tahu 20 tahun. Apakah orang bisa disukai muka haji? Bisa. Isukan muka haji atau seminggu sekali muka haji atau umroh seminggu sekali. Kuma seukan di Rasul man sholat al-fajr fi jama'atin sa'adami ar-sholat subuh berjamaah summa qa'ada kemudian entah sholat berjamaah cincin di masjid yadkurullah hatta tiltu as-samsu sampai datang nama samsu sampai keluar panon poe weh entah aja kan panon poe kudin mah ngadengin lagi samsu tadi samsu deh panon poe lain nama samsu. Nah, summa sholat rokaat ini, kemudian sholat dua rakaat, sholat fajar, sholat islam. Kanat ka'adhi hajatin wa umratin sarwa ejem pahala alaksanakan muga haji ejem umroh sampai Rasul tiga kali tamatan sempurna 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 tetap pakai kode angkari isukan orang muka haji oke berangkat kita muka haji kalau itu awal itu muka haji kemana ya selagi akhir itu seorang sholat subuh entah sholat subuh ulang balik sampai jam genap nah, sampai jam genap atau seminggu sekali atau ya, sumpahnya poe Jumat atau poe Minggu atau poe naon deh. Sekali-sekali, seminggu sekali nyang celengan. Begitu ditanya ayo baik Mbak Haji, Mbak Haji sumuhun. Anu beberapa kali lagi itu ya, sekali. Abdi mah oh Mbak Haji sebulan 4 kali. Gitu ya. Nah, lamun jalmi teu dari salat berjamaah, ya sampai dibahasakeun gitu. Fa'i fa'idati laka pitola milil aku naon gunana anjir ngaji wa inna masabrul ilmi al-amal bihi sebab buah daripada ilmu adalah pengamalan ilmu terbunuh loba saketik diamalkan bakal manfaat untung gadura walaupun saketik satu kalimat. Contoh yang dilatih, pialatih, diamalkan bakal menguntungkan orang. Mungkin bakal kebahas. Ya. Lama orang, can bisa toriko, can bisa naon, yatib. Tak bisa yatib, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah kapayun bakal dibahas. Ya. Nah, contohnya ayo nah, ilmu anu saeutik dikamalkan. Dikisahkan, ayo hiji raja, boga anak hiji-hijina. Boga ayah raja, boga anak hiji. Ngan eta anak teu hiji-hijina teu daek ngaji teu daek sakola. Lamun jalmi teu daek ngaji teu daek sakola, maka resikona adalah menjadi jalmi bodoh, jahil, bahkan lain jahil, ajhal, geus pangbor bodohna. Tapi begitu raja anu sakola dipasrahkeun ka anakna nu hiji anu bodoh rea, dijadikeunlah raja. Satu negara dipimpin ku raja bodoh terjadilah kekacauan di mana-mana pembunuhan merajalela minuman perzinahan jung saja mana terus merajalela terus tak bisa dibendung eh dan jalan itu bisa nanawan dijadikan pemimpin nah pada akhirnya ada kayak kudeta para menteri akhirnya bunuh raja jadi ayo sidang tertutup. Kalau dibiarkan rakyat akan sengsara. Kumaha carana? Urang bunuh raja. Tapi saya bunuh gak bunuh raja. Misalnya dari diwan di tukang cukur. Sebab tiap 40 poe sekali raja dicukur. Dipanggil tukang cukur. Dijelaskan, wahai tukang cukur raja, kami semua sepakat akan membunuh raja karena kebodohannya. Nuri tugas ke mana? Tapi lamun mana yang angkat tangan, embung, akhirnya bakal dibunuh. Akhirnya tukang cukur siap. Lamun anjir siap, bakal diberi kulian
yang tidak bisa terhitung. Akhirnya tuang cukur, latihan, memau bedong, niplas tangkal cauk, sapat, niplas dia sapat, niplas dia sapat. Nah, di sisi lain raja sadar. Jangan raja ya Allah, dengan dia dipimpin buahnya, jangan jangan negara teh. Akhirnya buka pikiran, arek meuli ilmu. Arek meuli ilmu. Lamun jalma zaman ayeuna mah datang ka luhur kumaha carana masyarakat supaya adem. Jarek meuli ilmu dikumpulkeun di lapangan. Begitu kumpul di lapangan raja nyarios. Wahai masyarakatku, saya rumah sono. Saha nu arek ngajual ilmu bakal dibeli ku duit yang berlipat ganda. Bakal diberi hadiah hikmah yang berlipat. Ayeuna datang lamun jeung urang mah Kiai Budeg. Kiai Budeg datang membawa ilmu di kardusa. Ilmu di kardusa. Jeung Kiai Budeg itu aneh kan. Raja, saya mau ngajual ilmu. Saya tak tapi yang mau Kiai Budeg, Kiai Budeg. Oh, sini sini sini. Sampai kalau raja ini saya jual ilmu. Tapi wayahna ulah dibuka di si raja kaget. Pokoknya selamanya jangan dibuka di talian. Jadi kardusan semua. Kumaha cara ngamalkeunna? Cukup raja ngamalkeun, saya sudah tahu. Wirid di kantor wiridan, saya sudah tahu. Cepat kasih, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Kemana baik, saya sudah tahu. Siap. Akhirnya raja wiridan. Di kantor saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Giliran arek dicukur turun di mobil tukang cukur bedong geus teu disarankan wiridan saya sudah tahu cek tukang cukur geuning kerja geus nyahoeun aing arek kabulu. Nah, tukang cukur pun kalang kabut pikiranna kacau ragra bedongna nojos ka awakna. Rame tukang cukur ragra dipanggil para menteri, menteri sini nyahun raja rag-rag berdoa untuk ke awamnya. Raja sambil wiridan, saya sudah tahu. Kata menteri, maaf raja, ini pekerjaan saya sudah tahu. Kabe pada minta maaf ke raja. Raja terus wiridan, saya sudah tahu. Alhasil raja selamat dari pembunuhan karena ngamal ke ilmu nusantara, saya sudah tahu. Nah, iya amalan sholat berjamaah sepele kabeh geus nyaho, tapi di dieu ditekenkeun deui jalmi anu ibadah sholat berjamaah bakal dibere pahala anu berlipat ganda. Tadi aya satu bangunan Madinatul Jalal Baitur Rahmah ngabogaan 4.000 ranjang, satu ranjangna dihiasi 4.000 nanana bidadari-bidadari anu bakal ngalayanan urang. Mudah-mudahan urang termasuk orang-orang yang pandai sholat berjamaah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terus bisa pertanyaan setengah 10. Bisa pertanyaan. Atau enggak, jangan cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.